Saat ini proses pembangunan jalan tol Binjai Langsa, seksi 1 Binjai Stabat dengan jarak sekitar 12,3 km masih terus dikerjakan oleh PT Utama Karya dan ditargetkan akan rampung pada akhir tahun 2021. Hal ini disampaikan oleh Project Director Jalan Tol Binjai Langsa PT Utama Karya, Hestu Budi Husodo. Hestu Budi juga menjelaskan bahwa pengerjaan jalan tol seksi 1 ini telah rampung 92% dan akan dituntaskan pada akhir tahun 2021. Ya, ditargetkan pengerjaan jalan tol seksi 1 Binjai Stabat akan rampung pada akhir tahun ini karena sudah mencapai progres lebih dari 90%. Sedangkan secara keseluruhan pengerjaan jalan tol Binjai Pangkalan Berandan dengan jarak sekitar 57,5 km baru mencapai progres 40%. Untuk pengerjaan ruas tol seksi 2 yang menghubungkan Stabat dengan Tanjung Pura sepanjang 26,2 km ditargetkan rampung pada tahun 2022. Target yang sama juga disematkan untuk jalur Tanjung Pura dan Pangkalan Berandan yang mencapai 18,9 km. Sementara tol seksi 4 yang menghubungkan Pangkalan Berandan menuju Kuala Simpang sepanjang 44,2 km dan seksi 5 dari Kuala Simpang menuju Langsa sepanjang 29 km ditargetkan akan selesai pada tahun 2023. Tidak hanya jalan tol, rencananya Utama Karya juga akan membangun beberapa elevated termasuk dua jembatan bentang panjang pada ruas tol Binjai Pangkalan Berandan karena melewati dua sungai besar. Adapun jembatan bentang panjang tersebut terletak di Sungai Sewampu dengan total panjang 230 meter dan Sungai Batang Serangan dengan total panjang 178 meter. Pembangunan jembatan bentang di atas sungai ini juga memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Jika telah terhubung, nantinya ruas tol Binjai Langsa juga akan dilengkapi dengan 5 buah interchange atau simpang susun. Keberadaan ruas tol yang berada di dua provinsi ini diharapkan dapat mempermudah konektivitas dan mobilitas serta memangkas jarak tempuh antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Dengan waktu tempuh yang menjadi lebih cepat dari sebelumnya, maka mobilitas logistik pun akan semakin mudah dan akan mendorong peningkatan perekonomian di wilayah sekitar.